Tapi dia ngomong. Akan kami akarkan melakukan penangkapan terhadap TSK pencurian dan pemberatan. Alhamdulillah dua TSK sudah berhasil kami amankan di wilayah Kecamatan Belinyu dan sekarang kami pengembangan di wilayah Polres Bangka Selatan Tabuan. Berapa tim Kelambi? Berapa tempatnya kau curi kan? Semuanya? 6. Itu barang-barang yang kau ambil apa aja? HP aja. HP. HP-nya ada berapa? Ada belasan. Belasan HP. Kurang lebih 9, 8, 9. Kurang lebih. Itu HP-HP itu kau jual? Iya. Uangnya buat apa? Beli nasi, beli rokok, beli makan. Udah berapa kali ini ketangkap? Dua kali? Tiga sama ini? Iya. Yang dua sebelumnya itu kasus apa? Paling juga? Iya. Paling apa? Paling handphone juga? Kamu masuk ke rumah orang ambil HP itu, gimana caranya? Dari pintu, dari jendela. Congkel? Iya. Malam hari apa siang hari? Malam. Tersangka pencurian yang kita amankan ini, Bu, ada berapa TKP yang kita bisa amankan, Bu? Untuk tersangka pencurian yang Polres Bangka amankan, ada 7 TKP, terdiri dari 6 TKP di wilayah Belinyu dan 1 TKP di wilayah Kecamatan Sungai Liat. Untuk modus tersangka masuk rumah, Bu? Ada yang mencangkar rumah untuk curatnya,
untuk motornya menggunakan kunci T. Dari keempat tersangka apa udah ada ya gini bu, sepenjara bu? Dari keempat tersangka ada yang di bawah umur juga, dan ada juga yang merupakan residivis, sudah dua kali masuk LP.